dinaranaga mersihan basisir anu cenah pinu kuruntan. Tetela sareng yakin yen kaayaan di basisir Ciputut, Desa Sangrawayang, Kecamatan Simpenan, nyanyaan pisan katingal. Dinten ieu kadaresan sasareng nganuju obyak ingawitan TNI, Polri, masyarakat, dinas intansi, oge sareng warga kalayan oge dirojong ku para siswa-siswi di tiap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Akang teteh dimanapun berada, semoga sehat dan berbahagia selalu tentunya. Amin. Pantai Butun atau Basisir Butun di Desa Sangrawayang, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi. Wow, viral. Karena tumpukan sampahnya yang menggunung. Ah, ini luar biasa. Entah dari mana sampah tersebut, yang jelas bukan dari masyarakat setempat. Ini adalah kiriman dari berbagai sudut-sudut sungai barangkali ya. Namun demikian, akhirnya yang bau busuk itu akan harum mewangi ke seantero jagat, karena memang sekarang sudah diperhatikan untuk dibersihkan oleh para elemen masyarakat, termasuk TNI, Polri, pemerintah, pokoknya semua pihak. Termasuk anak-anak sekolah. Ini luar biasa, saya selaku warga masyarakat Kabupaten Sukabumi merasa bersyukur dan terima kasih untuk hal tersebut. Termasuk yang turun gunung itu kesepuhan kita dari Pelabuhan Ratu, yaitu Abah Mbet. Ini luar biasa, mereka begitu antusias. Dan ini liputannya. Like, subscribe, pijit loncengnya, serta komentarnya, tonton sampai tuntas agar tidak gagal paham. Go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng siang. Kamu warga Sukabumi khususnya, umumna warga Jawa Barat. Dengar dia hiji kabagjan kuna sadaya. Rehna ayah hiji kagiatan dinaranaga mersihan basisir anu cenah pinu kuruntan. Tetela sareng yakin yen kaayaan di basisir Ciputut, Desa Sangrawayang, Kecamatan Simpenan, nyanyaan pisan katingal. Dinten ieu kadaresan sasareng nganuju obyak ingawitan TNI, Polri, masyarakat, dinas intansi, oge sareng warga kalayan oge dirojong ku para siswa-siswi di tiap-tiap sekolah nu aya di Kecamatan Simpenan kali Kecamatan Babadan. Semoga orang sasarangan ningali naon anu jadi sabab jeung anu jadi lantaran netelakeun runtah anu sakieu ngahujudna di dieu tetela yeun kasadaran urang, kasadaran masyarakat anu meceuritah sangeunahna. Utamina mamang ngajak kasadayana anu hirup di aya sisi cai di Walungan. Da teu mungkin apa anu disebut runtah nepi ka ieu basisir lamun teu kapalitkeun girangna ulah nepikeun ka di girang anu nyeun sabab anu dihilir jadi mamala taku kituna tingali ku sarerea model kieu kahayaan basisir Ciputut. Kasadaran urang anu kudu dipimili, kasadaran urang anu kudu dipertahankeun yen masyarakat anu tetela rasa cinta ka alam, cinta ka lemah cai, cinta ka laut, cinta ka lahan. Yuk urang babarengan ceuyah obyak ngayakeun kagiatan bebersih basisir. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah kita bertemu di lain suasana, lain kesempatan. Mang Dadang undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.